Ikan, ular apa kang? Kali? Kurang apa? Ikan. Wah, itu umpannya pakai apa? Kang Eli gila ya. Kang Eli berani, berani, berani. Mantap. Bukannya dapat ikan malah dapat ular. Kang Eli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel Santolo. Hari ini kita mau mencari ikan lagi, tapi berbeda cara. Biasanya kan kita pakai senapan angin. Kalau sekarang kita mencoba pakai pancingan. Nih alatnya ini nih. Tradisional. Nih, cara tradisional zaman dahulu pakai bambu. Ini jejernya pakai bambu. Jejer apa panci? Bukan ya. Jejer. Ya. Pokoknya ya semacam itulah. Kan biasanya orang-orang pakai itu apa namanya? Katrol. Pakai katrol. Ini pakai manual biasalah pakai. Jandulan. Pakai bambu. Mengingat masa lalu gitu kan. Kalau masa lalu kan nggak ada yang namanya pakai katrol. Yang biasanya pakai katrol kan larinya ke empang, pasti pakai katrol. Kalau yang kayak di rawa-rawa kan biasanya kebanyakan kalau zaman dulu pakai bambu. Nah sekarang channel Santolo mau mencoba ya menangkap ikan pakai alat pancingan yang terbuat dari bambu. Kita coba, mudah-mudahan kita dapat ikan ya, walaupun nggak gede tapi kita banyak strike lah ya kita. Iya, jangan lupa ya buat teman-teman Santolo channel, mohon bantuannya untuk berpartisipasi ke channel kami, menyubrek channel ini ya, supaya kita semangat channel ini bisa berkembang. Kita biasa ada yang ditemenin kru channel Santolo, biasa sama Kang Eli, dan ada ini yang biasanya nggak pernah ngikut, sekarang ikut karena liburan, karena dia lagi liburan, biasanya dia punya kesibukan sendiri. Ya kita lanjut aja ya, kita mau mencoba mancing pakai alat tradisional zaman dahulu. Ya, kita mau menuju lokasi spot. Kita mau nyoba di sana banyak ikannya ya. Mudah-mudahan. Weh, Kang Eli udah strike tapi ngait. Cuman tel mas katanya. Kita nyoba tuh mau nyebur dia. Wah, ternyata ikannya gede katanya. Sampai ngait. Oh, lihat. Ngait kana naon Kang Eli? Kade emang Eli, kade. Kayu. Wah, buang aja.
takut ngait lagi. Kurang rumah. Enggak takut ikannya kalau dijeburin? Enggak bakalan takut. Enggak bakalan takut ya. Tank baja namanya juga. Oh, tank baja, ha. Tempatnya sungguh lega ya. Aduh. Ikannya namanya tank baja. Ikan goreng. Kita sekarang rame-rame nih mancingnya nih. Kang Eli ada, Kang Aku ada. Jangan di skip ya, jangan ya, di skip. Jangan tonton di-skip, terus ya. Iya, tonton terus. Santolo Channel. Oh, spot di sini. Jos. Lip. Kita nyoba di sini, bro, ya. Wah, strike, bro. Strike, bro, strike. Wah. Wah, hebat euy. Jos, gandos. Ikan apa nih? Ikan apa? Namanya kalau ikan, disebut di sini boreg ya. Ikan boreg nih, ikan boreg, betok katanya ya. Teng baja. Bukan mantap, betok, itu masih kecil, Bang. Oh, teng baja. Salik ke mana? Kan dia mana, sampai sendalnya, aduh, copot, bro. Mantap tuh ikan dos. Sip nih, kita buka dulu ya. Oke. Dos gandos. Lanjut lagi ya, bro. Nih. Jelas. Sip. Oke, Kang Eli nih. Katanya mau strike di sini. Liatin aja, teman-teman ya. Kita beda lokasi. Halo sedulur, kita mancing boreg. Coba di sini, bro ya. Kita butuh pengorbanan, bro. Awas ya, jangan nyemplung ya. Jangan nyemplung. Nah. Sip. Ini kita umpannya pakai lebah ya, sedulur ya. Pakai lebah katanya. Lebah hitam. Nih umpannya, bro. Lebah. Tahu nggak ini umpannya apaan? Coba nyemplungin lagi ya. Dimakan boleh, dimakan boleh, boleh dimakan. Sebelum ke ikan coba dulu ya. Ha 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 ha!
Wih, jos gandos. Mantap, bro. Mantap. Strike, bos. Wih, mantap. Mantap, woy, kalah, woy. Mantap. Woy. Ikan si melekete. Bacanya. Paling ikut dong. Itu. Sini dong. Ya rame. Makan enggak makan kumpul. Makan enggak apa. Aduh, mantap nih. Duh, langsung mejit. Lip, wadana lip. Dia cana ke dilip. Tadi nama wad cocolok nih orang tadi. Yup, mejit baik. Detik sih. Nih lip, masukin ya. Awas bang, jatuh bang. Halus, oke ayo tawel. Luncat. Nih lip, dibuang. Itu umpannya jangan dihilangin, jangan dibuang-buang, jangan. Wah, mantap. Susah nyarinya. Ya. Ini udah digulir, Lip. Kalau rezeki anak soleh. Udah ditincakan, Lip. Oh, ngamuk ini. Kalau rezeki anak soleh pasti kita dapat terus. Mana nih? Sip. Mantap. Coba cemplungin lagi ya. Strike bro, sekarang sampai sakit pinggang. Rada telat teman-teman. Ini gimana Pak Ali? Ini ya, kabar menanti. Jangan pada. Jos ganos. Dapat celana, dapat celana. Dapat celana Kang Eli. Wah. Ini saudara-saudara bagaimana nih? Kayaknya umpannya udah basi, kita ganti dulu. Angetin ya. Ini umpannya namanya umpan si madu. Apa Kang Eli? Mantap. Ikan baru si madu jos gondos, bukan si montok. Kayaknya satu nggak cukup, tambahin satu lagi nih. Ya ini loh. Pesulap Kang Eli. Atraksi kura orang mah naon? Aing rada rariweu euy, aduh. Rada rariweu euy, duh. Woi, dapat Kang Eli. Wah, dapat kumbul. Tahu nih Kang Aku gimana Kang Aku? Sepi gimana nih? Wah, sepi katanya. Pengen rame di pasar. Iya. Pasar apa? Pasar ikan. Kalau di sini nggak ada, mungkin kita pindah aja, pindah lokasi. Iya, siap. Ya. Ntar dulu. Mantap. Kita nyoba ke lokasi lain ya. Oke. Duh, harus hati-hati jalannya, takut nyebur nih. Oke. Nih. Kita nyoba di Hah? Mau di sini? Kang Eli katanya di sini nih. Lokasinya. Kita coba ya, mudah-mudahan kita dapat banyak ikannya ya. Duh, jalannya euy. Kayaknya mantap di sini, Bro. Mantap nih. Kita nyoba di sini ya.
Tuh, Kang aku juga mau di sini katanya. Oke, cip. Sini dulu, Bang. Sini dulu, yuk. Iya. Coba dulu lanjut. Ah, pada kemana sini? Pada ngopi kayaknya. Woi, 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 strike, Bro. Strike nih. Ah, kecil, kecil. Tempo aja di kamera, kamera mana cat ke tempo, Jelma. Nih. Dapatnya ikannya kecil, Bro. Kecil. Kita cari yang lebih besar ya. Kita jeburin aja, kasihan. Masih kecil. Rilis, rilis. Ambil yang gedenya aja. Besar, lebih besar. Ternyata Kang Eli ngelamun, nggak ada yang nyantok. Sepi. Nggak sepi katanya. Wah. Manan lemes. Manan lemes katanya. Wah. Ini katanya. Kang aku nih yang banyak ikannya di sini nih. Banyak nih tadi. Strike mulu. Strike. Ikannya pada kecil-kecil. Ntar sebentar lagi nih. Yang babon ya. Tapi kecil juga kalau banyak. Mantap Kang aku. Buat apa kalau kecil-kecil? Ya dikeremus. Jadi biarin aja. Biarin aja gitu. Kang Iwan gimana tadi? Dapat enggak? Belum dapat lagi. Pada sepi ya, kemana ini ya? Biasanya banyak di sini mancing-mancing. Oh, biasanya banyak Kang aku di sini. Oh. Biasanya yang didapat ikan apa aja Kang aku di sini? Ya, ikan jair gitu ya. Ikan jair. Ikan jair. Terus ikan apa lagi? Ikan sepat gitu ya. Sepat. Banyak jenisnya ya di sini ikannya. Ikan bogo. Ya. Gabus ikan gitu. Bogo katanya. Woi, dapat Kang Eli, dapat ya. Apa dua? Wah, lepas. Ternyata. Duh. Aduh, kailnya takut tahu ngait ke hidung euy. Yang meceng-meceng. Selamat senang. Nih, dapat sendal, Kang Eli. Nih, umpannya. Aduh, ketepluk. Ini yang ketepluk. Oh. Ini umpannya nih. Lebah. Pakai lebah madu. Ini Kang Eli gimana nih perasaan dirimu dan dirinya? Jenuh ya. Iya. Paling yang boros udud. Oh, huh? Yang boros udud katanya. Sip. Ini enggak dikasih kopi gimana nih? Enggak tahu kopinya. Tadi kok disuruh nganjuk gimana, Kung? Dikasih. Wah. Kayaknya pada tidur kayaknya dinginan. Pasti dingin lah di air. Salah Kang Eli, kepanasan apa kedinginan nih? Yang mancing kepanasan. Oh, yang mancing kepanasan, ikannya yang kedinginan gitu ya. Iya. Oh iya. Langsung hajar? Belum. Tarik. Terus. Disuruh gimana? Suruh itunya Pak ke bawah ke air gitu. Oh, apanya? Itunya kumbul yang merah itu. Oh, kumbulnya yang merah harus masuk kalau ke dalam. Kalau udah hilang nah, baru di strike. Iya. Karena kenapa itu bisa ngelem? Ya kan ditarik sama ikan. Oh, ditarik gitu. Sama ikan ya. Tuh, goyang-goyang. Ya kelihatan nih. Ah. Rabunnya. Masih muda, Om. Oh, iya masih muda. Ya buat teman-teman subscriber yang belum subscribe, buat cewek, ini Kang aku tuh masih lajang nih promosi. Bujangan. Iya masih bujangan, belum punya pasangan. Barangkali ada, langsung komen di bawah ya, kasih cantumkan nama dan alamat, nanti dikunjungi sama Kang aku. Ini sambil promosi. Kalau Kang Eli dia udah punya. Ini punya bujang tanggung katanya. Aduh. Bohong. Iya. Kang Eli bohong tuh, lihat Kang Eli tuh. Apa? Itu Kang Eli. Wah, kumpulnya ngelem. Kumpulnya di tengah. Oh, kumpulnya di tengah katanya. Wah.
No, lihat no. Kayali no. Yo. Kan melamun mang Eli. Kenyol-kenyol. Tuh. Apaan Kang Eli? Kenyol-kenyol. Oh, kenyol-kenyol katanya. Nyok. Ingat pada istri. Ini kumbulnya kurang mantep nih. Oh. Timanya. Wow. Halo. Promosiin deh, promosiin channelnya. Gimana harusnya gimana buat teman-teman nih ke channel ini? Ya, mudah-mudahan selalu nonton channel Santolo. Ya, sip. Ini artis Santolo nih, ini artisnya. Sip. Kang Aku, gimana nih? Dapat ikannya enggak? Tadi dapat satu. Oh, dapat satu ya. Ikannya kecil. Kecil. Gimana juga yang mancingnya sih? Yang mancingnya juga kecil ya pasti dapatnya pada bahaya. Awas kali. Wah, langsung ngeduprak tuh. Ayo Kang Hewo. Siap, oke. Okay. Ayo. Ini lahannya besar sih ya. Iya, iya. Rawa ini besar. Besar tuh rawa tuh. Paledah ya. Besar. Oh, kita jadi langsung bebas, mau mancing di mana juga bebas. Bebas katanya. Langsung nyusul Kang Eli tuh. Ya. Kang Eli enggak bawa itu senjata? Biasanya pakai senjata Kang Eli. Senapan anginnya lagi diservis katanya. Makanya kita mau nyoba mancing dulu sebelum kita melanjutkan menembak ikan. Nah, kita pindah lokasi lagi. Oke, kita standby aja di sini ya. Mudah-mudahan buat teman-teman doain ya biar dapat ikan banyak ya. Oke. Oke, saya mau ikut serta mancing lagi ya. Oke. Katanya ada yang memburu bus ikan. Apaan Kang Eli, ikan apaan? Kayaknya ikan emas kayaknya. Oh, ikan emas katanya. Kita coba ya. Mudah-mudahan kita dapat ya. Woi, strike, bro, strike. Kaiwan, strike nih, Kaiwan. Kamera, dapat Kang Aku, dapat. Dapat nih. Besar. Cukup besar ya. Kita ambil aja, jangan dibuang ya. Buat malam kita bakar-bakar. Oke? Okay? Oke. Okay. Wadah itu nak? Jong coy. Gimana Kang Iwan? Jong. Saya minta umpannya ya. Jangan pelit-pelit. Banyak. Kalau umpan banyak, cuman ikannya yang belum dapat banyak itu. Tadi gimana kata Bang Eli? Ada sesosok ikan apa? Ikan emas katanya. Sabar iya. Coba mudah-mudahan ya. Doain. Nih ikannya. Besar. Lumayan lah buat makan sore dah, malam. Coba lagi. Bro, Kang Iwan sama Kang Eli kalah sama saya. Nyalip nye. Kita kalah Kang Iwan sama Bang Eli. Kita lanjutin lagi ya. Kita kasih umpan. Just gandos ya. Udah. Kita lihat-lihat dulu ya Kang Iwan gimana. Ngait karena ramat lancah deh. Oh, ngait katanya karena apa namanya? Ramat lancah. Ramat rancah. Kalau bahasa Indonesia apa? Kang Iwan? Ranggati. Oh, ranggati katanya. Salah juga ya. Mohon maaf ya buat teman-teman, ini strike kita mungkin
nggak terlalu support dapat banyak gitu ya. Tapi oh gagal kan gagal. Gagal hampir gede gimana besar gak itu ikannya? Bukan, bukannya besar pasti segede gini pasti cuman tarikannya jos kayaknya ikan tampele ini ya, sip. Kita pakai si madu lagi si madu ya, si madu, si madu. Apa si madu itu? Si madu itu si madu bukan. Tapi madu kucing ini. Oh, madu kucing. Saya mau apa lihat dulu pancingan saya dapat nggak ya, terus kita cemplungin lagi ya. Wah, gimana kan, wah, Iwan? Waduh, dapat apa kan, Iwan? Hampir saja kena. Mantap. Tapi dapat beginian, aduh. Dapat apa kan, Iwan? Gimana? Hampir saja, aduh. Dapat apaan itu? Dapat ranting kayu. Hampir saja nih. Wah, jos nih. Lokasi. Mau dikasih lagi enggak, Iwan? Masih ada, terang. Diam-diam, bye. Duh. Oh, ini coba lagi ya, coba lagi. Ya, sini ada Kang Eli ya. Kang Eli nyamperin dia. Nyamperin. Anu, diam-diam bae. Jangan Kang Eli lagi panasan. Biasanya Kang Eli langsung ngait deui. Jebur aja. Di sini nih. Kita mancing kembali. Oh, Kang Iwan kena ranting. Ya. Ranting cemara. Tarikannya jos nih. Mantap. Nyut-nyut gimana itu? Nyut-nyut kayak pusing kepala gimana? Iya, ya, benar. Coba kasih umpan ya. Ada yang lagi gedudut gitu. Ada Kang Eli pengacau. Ditunda saja. Katanya Kang Eli ditunda saja. Mau makan nih. Jangan dimarah-marah dong. Takut ikannya. Ternyata jong. Harus pakai apa ini, Kang Iwan? Umpannya? Umpannya sampai rajit. Apaan itu bahasa rajit? Hancur. Hancur minah lah. Semeriwing aja. Semeriwing ini. Kendol-kendol kayaknya nih. Ganti kayaknya nih. Ikannya si madu. Apa namanya? Si manis madu nih. Colok-colok, pakai perasaan, harus pakai perasaan ya, harus pakai perasaan. Ini gimana nggak jalan-jalan ya? Biasanya kalau mau bulan puasa kan jalan-jalan, ini mah mancing aja lah. Iya, mancing lah. Corona. Di sini nih harus melatih kesabaran orang nih di sini. Ikannya kayaknya ikan zaman now, jadi nggak mau pakai jejer bambu. Jejer apa? Jejer joran. Oh, joran katanya. Jor-joran lah harusnya. Jor-joran. Pindah lagi ya. Ayo. Kang aku pindah lagi. Oke, kita cari spot-spot yang bagus dulu ya, yang jelas lah ikannya yang besar-besar. Kita jalan dulu buat cari lubang ya, ikan-ikan kumpulnya di mana gitu. Kita menuju ke Kang Eli. Gimana Kang Eli? Ya, kita bersih-bersih dulu nih. Oh, bikin tempatnya dulu ya buat mancing. Tapi nggak takut itu ikannya kalau di lubangnya gitu? Nah, kalau ikan ini mah nggak takut. Teng baja namanya. Oh, ikannya ikan teng baja katanya. Ya di sini aja gimana? Ya di sini dulu lah. Kang Iwan di mana Kang Iwan? Oh, Kang Iwan. Kang Iwan, gimana? Ada tempat yang bagus gak? Katanya belum dapat yang spot yang bagus. Ini banyak
apa namanya ya, buat padi gitu ya. Kalau disebut dari sini padi namanya, banyak padi. Mau hujan, gelap, banyak nelayan. Nih, sono ada nelayan, bapak-bapak cari ikan buat makan sore, tawa dijual katanya sini. Kita cari spot yang benar-benar ajib. Kita di sini dulu ya. Udah dibikin tempat sama Kang Eli ya. Sini coba dulu. Itu Kang Eli ya. Saya di pinggir ya. Pinggir Kang Eli. Coba dulu di sini. Tunggu dulu lah. Semenit aja. Biar ikannya ngumpul. Kita kasih. Oh. Kang Iwan dapat, Kang Iwan. Kang Iwan dapat. Iwan dapat. Kita lihat-lihat dulu Kang Iwan. Katanya dapat. Katanya dapat ikan. Satu. No. Lihat. Dapat ikan. Mantap. Ini ikan apa namanya? Ikan betok. Betok. Kayaknya ikan betok. Coba lihat. Ikan betok. Yang lebih besar seperti saya tadi. Kayaknya. Kita buka dulu. Buka. Enggak dijeburin itu. Gimana? Jangan. Buat digoreng. Pak digoreng. Goreng aja ya. Buat makan malam. Karena kailnya kecil, jadi mejit. Apaan mejit? Ya bahasa Sunda banyak logatnya ya. Susah ya Kang Iwan? Susah mejit ya. Jadi kasih itu apa? Paniti apa buat? Kang Iwan dapat berapa Kang Iwan? Dapat 3 kayaknya. Ih anjing udah tadi jump. Wah nyemplung, wah. Nyemplung. Wow. Yang sedih itu aja. Udah bawa aja. Tangkap. Udah tangkap aja, tangkap. Oh, ini ambil lah ikannya. Jatuh ya Kang Iwan. Tuh Kang Eli dapat tuh. Kang Eli katanya dapat ikan, kayaknya sama ikannya. Sini sama-sama ikan betok. Ikan betok katanya, ikan teng baja di sini. Mana dapatnya ya, Eli? Kepiting. Oh, kepiting. Gagal dong. Kepiting. Itu bisa dimakan enggak Kang Eli? Enggak bisa. Enggak bisa. Kepiting tai namanya. Tai. Kalau bahasa Sunda banyak lego apa? Banyak kata Sunda itu. Oh, lihat. Juaranya. Lihat. Kumbulnya. Kita strike Kang Eli. Oh. Gagal, Mas Bro. Aduh, gimana Kang Eli nih? Banyak ketawa Kang Eli. Kita lihat lagi, dia kasih umpan yang benar-benar jitu. Harusnya ini pakai, biasanya pakai apa namanya? Eli di ramunya. Ramuannya ya lebah hitam. Lebah hitam. Enggak, maksudnya dikasih ramuan apa gitu, nah, biar jos. Murni. Oh, murni. Nah, lihat-lihat dulu ya. Oh. Ini Kang Eli jorannya bukan apa? Bukan dari bambu. Ini modern lah. Fiber. Kayak mancing di apa? Di empang, di balong itu. Galatama biasanya. Gimana Kang Eli, ada lagi enggak? Enggak ada. Sepi. Tapi kita harus berusaha ya. Sabar itu. Iya. Pasti dapat lah. Tadi udah dapat 5 itu. 5. Udah dapat 5. Tapi ikannya gitu semua. Ikan betok.
gak ada ikan yang besar gitu. Nah, ada lagi, lihat jorannya kecil sih, itunya apa, kumbulnya kecil. Oh, dapat. Kang Eli dapat nih, Kang Eli, lihat ikannya kan. Oh, ini lebih besar ini ikannya. Memejit, saudara-saudara, memejit. Memejit. Apaan memejit? Banyak yang aneh-aneh ya. Orang Sunda itu banyak orang aneh-aneh namanya. Loden gimana? Loden katanya. Rip. Kasih lip. Kalau loden katanya. Aduh, parah. Kang Iwan agak mendekat ya. Lihat. Halo, coy. Sekarang saya enggak dipercaya nih sama ikan nih. Aduh, pusing saya, aduh. Harusnya pakai duit kayaknya, harus pakai duit. Kalau pakai duit enggak perlu pakai umpan. Oh, langsung dapat. Langsung dikresekin ya gitu. Belum. Ya maksudnya bukan ikan aja kalau pakai duit yang nyangkut. Apa? Cewek? Cewek juga udah bisa. Kita cari-cari cewek aja ya. Iya. Maksudnya nyari di Ya nyarinya ke jalan lah. Masa iya, kok kali. Nyari ke jalan salah atau kemana tuh kalian? Saya enggak tahu. Empang nyari cewek. Nah, empang. Kita standby aja di sini ya. Kasihan Kang aku katanya lengannya kemper. Kemper. Aha. Gimana? Oke. Di sini jos gondos. Tak kendol ya. Aing jejer nanu mana euy. Gimana coy? Bantu subscribe ya. Biar kita semangat walaupun kita enggak dapat ikan. Tapi kalau dapat subscribe lebih mantap. Oke. Lanjut. Sip katanya. Kita lanjut. Apaan Kang Ili? Kayak lele. Ya, perpes kayaknya lele katanya. Gimana Kang, aku sebelah sana ada enggak? Tadi ada satu tapi lepas. Wah, ada satu katanya tapi lepas. Aduh, kenapa? Wah, bergaya dulu depan kamera. Wah, mantap aku. Ini seharian belum mandi, Bro. Aduh. Pada ikannya pada mabuk nih, enggak nyangkut-nyangkut ikannya. Aduh. Gimana nih? Kita pegang lagi sama saya ya. Gantian karena Kang Iwan mau mancing dulu. Kita lihat dulu Kang Eli ya. Gimana Kang Eli? Dapat lagi nggak? Belum ada tanda-tanda nih. Harus ngopi dulu kayaknya ini. Kalau ada warung mah kita nganjuk aja lah. Buka nggak warung depan itu? Kayaknya buka. Terus tutup aja. Oh, tutup. Jangan itu dia lagi cari uang buat istri, napain orang. Jangan main tutup aja. Bang Eli mah kacau, Bang Eli kacau bener. Belum ngopi jadi gitu kacau dia orangnya. Parah kali. Kang Iwan lagi nyari spot yang benar-benar bagus. Ini cuma kita doang yang mancing apa gimana Kang Iwan? Ada lagi orang lain. Tahu kali kayaknya di sini kurang ikannya. Kita nyoba ke sebelah sono yuk. Oke. Gimana ya? Saya di depan apa saya di belakang? Sebentar ngambil umpan. Ngambil umpannya dulu Kang Iwan ya. Kita ke Kang Iwan ya. Kita cari yang sekarang kan musim banjir ya. Musim banjir. Jadi ikan belum gede-gede lah. Kita tunggu dulu. Biasanya 1 bulan ya ikannya besar-besar ya, 1 bulan. Biasanya kita dapat ikan gabus, jair. Lanjut bro, sana bro. Lanjut ya. Oke, Kang Iwan. Ini Kang Iwan cari yang seperti tajam.
jangan jauh-jauh Kang Iwan. Sini aja. Ini gimana Kang Iwan? Di sini aja Kang Iwan. Ini aja kayaknya. Di tempat enggak bala. Oh, enggak bala. Aduh, Kang Eli langsung nyemplung. Bukan orangnya tapi kita taruh dulu pancingan saya. Kita di sini dulu. Oh, itu Kang Eli langsung terjun aja. Biasanya Kang Eli langsung berenang. Biasanya Kang Eli. Udah goreng mah di numpala, Wak. Oh, katanya kata Kang Iwan kalau ikan boreg apa sukanya yang banyak rumput. Oh, rumput-rumput kayaknya. Bukan rumput-rumput, Kang Eli. Ganggang. Enggak, bukan. Ganggang. Apa ya namanya? Yang apa? Ah, bingung saya juga. Aduh. Angkur ya, keremut. Menang aja langsung keremut. Kremus aja. Gimana Kang Iwan ini? Tripodnya susah. Hey, Iwan? Hah? Tripodnya susah nih. Apanya? Tripodnya susah dikunci, Iwan. Kacau ya. Benar. Kayak yang baru apa? Namanya? Kang Iwan. Biasanya bukan saya sih yang nata tripod itu, Kang Iwan biasanya. Biasanya Kang Iwan. Kita lihat Kang Eli ya. Di sini Kang Eli. Satu Kang Eli loba tenang kan. Kang Eli. Duh, kuduna dunung pala. Kang Eli apa Kang Iwan ya? Bingung. Oh, pindah lagi katanya. Ya Allah, pindah terus. Yuk, ngait. Oh, katanya ngait. Ngait kena. Cukut. Kang Iwan ketawa terus. Saya juga ketawa. Ngait. Ya Allah. Kan aja jagoan nih. Biasa karena jajaguan katanya jajaguan. Aduh parah Kang Iwan. Kang Iwan parah terus dangdan tripod. Dangdan tripodnya terus. Lip bawa ini ya joran. Ya kita lanjut lagi ya, cari yang benar-benar bagus tempatnya, yang spot gitu. Saya gantian sama Kang Iwan pegang tripodnya, kameranya ini. Kita ada ular kena. Oh, ada ular katanya. Ada ular. Kenapa Kang Iwan? Kenapa? Kena pancing. Kena pancingan. Oh. Ini biasanya dapat ikan kok, dapat ular sih. Ambil. Oh. Ini ikan. Wow. Ular apa, Kang? Kali. Kurang apa? Ikan. Wah. Itu umpannya pakai apa? Kali gila ya. Kang Eli berani, mantap, berani. Mantap. Oh. Bukannya dapat ikan malah dapat ular. Kang Eli sungguh jahil ya, Kang Eli. Aduh, kena kepala. Aduh, Kang Eli. Tripodnya sampai ngulahek ya. Aduh, parah. Kang Eli, kejailannya itu Kang Eli. Parah Kang Eli. Ayo Kang Eli lanjut. Kata Kang Eli. Oh, ini. Rawannya sungguh banjir ya. Ah, rawa Cilat ini. Wow, kepo. Tapi kan mah benang uyu mah. Pakai hurap. Ngajaran euy. Pakai hurap. Ini sangat luas ya danaunya. Rawa Cilat, danau Cilat nih. Kita di sini dulu. Gimana Kang Iwan? Bagus ini. Coba katanya di sini. Kata siapa? Kang Eli. Kang Eli mah bohong, Iwan. Bohong terus Kang Eli mah. Tadi ular dimakan. Kang Eli parah Kang Eli. Aduh. Oh, sekarang jam berapa, Kang Iwan? Kok udah suara di masjid? Oh, ini kurang, Pak. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini ya. Berhubung kita sudah sore, video kali ini
mungkin sampai di sini ya Kang Agung. Iya, sampai di sini aja. Udah sore lah. Udah sore. Kita belum mandi dari pagi sampai sekarang karena airnya butek. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman bantu like, bantu komen, share dan ke teman-teman kalian juga ya. Bantu subscribe-nya biar channel ini bisa maju, berkembang. Ya, dan mudah-mudahan buat teman-teman Santolo semuanya yang ada di mana saja diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, oke. Terima kasih telah mampir dan telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Oke, cukup sampai di sini. Oke, dadah. Sip dulu Kang Agung. Sip, udah sekali aja.